Oke guys, di vlog hujan-hujanan kali ini gue akan ngasih tahu lu mengenai update informasi regulasi rundown segala macam tentang lomba yang akan diadakan besok tanggal 6 di Miko Mall. Sorry banget gue sambil hujan-hujanan ya. Gue lupa bawa jas hujan. Habis lagi ada urusan dari ketemuan dan meeting, asik. Laga penting ya. Si RC. DA. Buat Kalimantan. Kayaknya dia enggak lihat deh kalau ke DA juga. Pas gua ngelihat dia CRC, dia platnya DA sama orang Kalimantan juga. Jadi di regulasinya ini videonya harus ada mengenai R15 yang terbaru. Jadi vlog ini harus ada si R15 jelas karena produknya kan Tesla adalah R15 dan gue gak pakai jas hujan, basah banget panas mesinnya kerasa dan gue ngebun pisau dalam gue dan dimustiin untuk endorse, asik endorse nggak mau promosiin lah, mau promosiin R15 yang baru ini dan kemudian yang akan dihadiahkan adalah satu Asian Camps dan uang tunai. Kemudian dari MV Bandung sendiri kurang lebih ada sekitar 7 orang yang sudah positif ikut untuk acara ini. Ada Tamami, insya Allah katanya Tamami ada, Hafiz, Dandi juga ikut, Rico, Kapten Deriko ikut, gue ikut, terus ada Kang Denis Suryana juga ikut. Dan nanti sore kemungkinan besar setelah gue ngontak Kang Ajegum, kemungkinan besar beliau akan datang, Kang Ajay bakal datang, insya Allah katanya. Kalau benar-benar bisa, kerjanya mah udah beres sih. Nah, kalau bisa datang. Dan ya begitu aja, gue ngasih tau aja rundown-nya. Dimulai dari jam 8 untuk pendaftaran test ride R15. Untuk acara vlogging-nya sendiri dimulainya sekitar jam 3 di rundown-nya. Nanti mungkin gue munculin aja image gambarnya ya. Dan gue baru masang handlebar sebelah kiri doang karena menurut gue yang terpenting dilindungi dari dulu kopling, karena kalau stang rem sebelah patah katanya sih masih bisa jalan motornya, tapi kalau misalnya koplingnya patah kita nggak bisa jalan, mau nggak mau kita harus derek. Nah, derek motor itu agak mulai susah kecuali dipanggil namanya angkut derek atau lah pokoknya angkut si motornya, dan itu bayarnya nggak mahal, lumayan sih, makanya mending lindungin kopling dulu. Belum lagi kan modifikasi yang gua taruh di handle tuasnya ini, itu akrilik, mika, nggak terlalu kuat, pasti patah kalau tabrakan, insya Allah amit-amit jangan sampai. Dan gua baru nemu cara buat masang handle guard, karena di sininya itu susah banget, terus terang. Dan gua ini agak-agak luntur ya, warna biru aslinya gua cat hitam, karena biar matching sama sebelah kanan, karena sebelah kanan itu monster hitam. Sebelah kiri gue mati, gue cat tutup gitu. Ya gitu aja, mungkin nanti gue share aja videonya ya. Share gambarnya. Ditunggu untuk ketemu di sana acara, walaupun mau test ride R15, gue bisa mewakili untuk pendaftaran. Tapi kalau untuk masalah kayak misalnya kita dapat baju, gue nggak akan mewakili untuk mengambilin. Cuman gue cuma bisa mewakili untuk mendaftarkan, menandatangani, mendatain kalian. Kalau barang bisa ambil sendiri, kayak dapat makan, kalau misalnya vlogger yang ikutan bakal dapat jatah makan, itu kalian ambil sendiri aja, gue cuma bisa ngabsenin aja. Kalau misal kalian mau ngasih makan ke gue, aduh gue juga gak mampu, udah makan ke gue sedikit sih. Oh dan ya, kalau kalian sendiri dari kamera kedua, gue gak shape, gue cuma pakai sarung tangan, gue gak pakai jaket, gak bawa jas hujan, gue juga cuma pakai sandal gunung. Jadi guys, tunggu ya untuk ketemu di tempat acara. Kalau kalian pengen didaftarin di acara vlog Yamaha, kontak gue. Karena gue di sini sebagai penghubung juga, sebagai peserta juga. Dan makasih udah nonton untuk video pendek ini. Nanti gue upload secepatnya deh. See you on the event, guys. See you.